Sempat lepas hijab setelah ceraikan Jumi Jola, mantan ibu gubernur kini disorot penampilannya berubah. Inilah kabar Serin Taria, mantan istri Jumi Jola yang lama tak tersorot. Serin yang merupakan mantan ibu gubernur itu kembali mencuri perhatian karena mengubah penampilannya lagi. Serin dulu nekat lepas hijab hingga pede pakai celana sobek memperlihatkan lekuk tubuh. Hal inilah yang kemudian menyebabkan si mantan ibu gubernur menjadi perbincangan luas publik. Namun setelah penampilannya dikritik, tampak mantan ibu gubernur tersebut kembali berhijab. Meski kini berada dalam penjara, namun isu terkait Jumi Jola masih hangat jadi perbincangan. Berbagai sisi kehidupan Jumi Jola seakan tak pernah lepas dari sorotan publik. Diketahui Jumi Jola memang ditangkap KPK pada 2018 silam. Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap RAPBD Jambi dan dugaan gratifikasi. Lepas dari Jumi Jola, kehidupan Serin Taria juga tak luput dari sorotan. Meski hingga kini Serin Taria masih betah menjanda, namun kehidupan ex Jumi Jola diketahui berubah drastis. Pasca cerai dari Jumi Jola, Serin Taria kini rombak total penampilannya. Serin Taria yang sebelumnya mengenakan penutup kepala tampak tak lagi memakai hijab pasca cerai. Ia setelah cerai, Serin Taria banyak mengunggah momen dirinya kala tak memakai hijab di akun Instagramnya. Tak ayal perubahan penampilan Serin Taria kontak jadi sorotan. Banyak netizen yang menyebut jika Serin Taria lebih cantik mengenakan hijab. Meski begitu, Serin Taria tampak tak terlalu memusingkan omongan orang. Dilansir dari tribunnewsmaker.com, bukan cuma tidak mengenakan hijab lagi, ini kondisi tubuh Serin Taria juga berubah bak body goals. Serin Taria diketahui banyak melakukan olahraga yang membuat tubuhnya kini tampak lebih kurus dan menawan. Akan tetapi foto-fotonya tanpa hijab tersebut akhir-akhir ini sudah tak ada di akun Instagram Serin Taria. Pada unggahan terbarunya, Serin sudah kembali pakai hijab atau penutup kepala. Wanita cantik tersebut tampaknya telah kembali mengenakan hijab seperti dulu kala. Pada foto terbaru di akun Instagramnya, penampilan Serin Taria pun disambut dengan banyak pujian karena sudah kembali berhijab. Berani ceraikan Jumi Jola, rupanya Serin Taria memiliki sederet ladang uang agar dapurnya tetap ngebul. Meski kini jadi single parent, namun Serin Taria memiliki beberapa cara untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Menjadi orang tua tunggal, Serin Taria terlihat masih berbisnis jualan kue dan rajin mengunggah karya terlihat dari akun Instagramnya. Berdasarkan pantauan dari akun Instagramnya, Serin Taria juga bak asyik menikmati kesendiriannya merawat sang buah hati. Di samping itu, Serin Taria juga kini diketahui jualan kue kering pasca tak lagi jadi istri gubernur. Menurut kabar yang beredar baru-baru ini, ternyata Serin Taria diam-diam diperiksa KPK. Tak sendirian, Serin Taria juga dipanggil bersama 3 saksi lainnya. Adapun kasus yang membuat Serin Taria dipanggil KPK ialah dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017 dengan tersangka Apip Firmansyah. Serin Taria diperiksa sebagai saksi tindak pidana korupsi suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi untuk tersangka. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.